Pemirsa, 4 hari pasca kebakaran depo Pertamina, sebagian warga wilayah Rawabadak Selatan menolak untuk mengungsi. Warga memilih untuk bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Masyarakat khawatir terjadi penjarahan meski kawasan ini sebenarnya sudah dijaga ketat untuk oleh petugas gabungan dari TNI, Satpol PP, dan juga BPBD. Sementara itu pemirsa, kegiatan belajar mengajar di sekitar lokasi kebakaran diliburkan selama sepekan. Bantuan berupa alat tulis dan seragam disalurkan bagi siswa korban kebakaran. Relawan pun ini juga menggelar kegiatan trauma healing bagi anak-anak.